Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan mengenal kayu ulin. Kita juga akan jelaskan fakta dan manfaatnya. Ya, apa itu kayu ulin? Nama lain dari pohon ulin adalah pohon kayu besi. Dan sebenarnya pohon ulin yang bahasa ilmiah yaitu Eucedroxylon zwaggeri adalah salah satu pohon yang terkenal dari hutan Kalimantan Timur dengan ciri kayu yang keras dan kuat, berwarna gelap dan tahan terhadap air laut. Ya, tinggi pohon ulin mencapai 50 meter dengan diameter hingga 120 cm. Selain itu, pohon ini juga banyak ditemukan di dataran rendah dan pohon ini agak terpisah dari pepohonan lain dan dikelilingi jalur jalan melingkar dari kayu ulin. Sementara itu, di bagian bawah pohon terdapat bagian yang berlubang. Jenis kayu dari pohon ulin tidak mudah lapuk, baik di air maupun di daratan. Itulah sebabnya kayu ini banyak dipakai sebagai bahan bangunan, khususnya untuk rumah yang didirikan di atas tanah berawa. Ya, ada fakta menarik dari kayu ulin ini. Berikut kita akan jelaskan faktanya satu persatu. Yang pertama yaitu dapat tumbuh besar dan tinggi. Ya, pohon yang mendapat julukan kayu besi ini bisa tumbuh dengan sangat tinggi dan besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter dengan lingkar kayu atau diameter hingga 1,2 meter. Fakta yang kedua yaitu tahan terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Ya, kayu dari pohon besi punya ketahanan yang baik terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Tidak heran kalau disebut sebagai kayu besi. Selain itu, kayu ulin juga tidak mudah lapuk dan anti rayap sehingga sangat cocok dijadikan sebagai bahan furniture. Fakta yang ketiga yaitu memiliki tekstur yang keras dan kasar. Ya, selain tahan pada perubahan suhu, si kayu besi ini juga terbukti sangat kokoh. Tekstur kayu yang kasar dan sangat keras menjadikan kayu ini sebagai bahan pondasi rumah. Untuk memotong kayu ini, Anda perlu menggunakan gergaji dan memakunya. Inilah yang suka membuat bagi para pekerja bangunan cukup sulit menggunakan kayu ulin. Selain itu, memotong kayu ulin juga memakan waktu yang sangat lama. Lanjut, fakta unik yang keempat yaitu memiliki aroma kayu yang sangat khas. Ya, setiap kayu biasanya memiliki aroma sendiri yang sangat khas, begitu juga dengan kayu ulin ini, yang aromanya bisa memberikan ketenangan. Aroma kayu ulin ini bisa menjadi nilai tambah saat digunakan sebagai bahan bangunan dan furniture, apalagi Anda bisa membawa suasana alam ke rumah dengan mencium wanginya. Itulah fakta unik dari kayu ulin, dan kali ini kita akan menjelaskan manfaat dari kayu ulin, di mana selain punya batang yang kokoh, aromanya yang wangi, si kayu besi ini juga memiliki segudang manfaat. Yang pertama yaitu sebagai bahan bangunan dan furniture. Yang ingin menggunakan perabot berbahan kayu rumah, kayu ulin dapat menjadi pilihan yang tepat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kayu ulin memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan suhu dan tekstur yang sangat kuat, apalagi kayu ini juga tidak mudah lapuk dan anti rayap. Jadi Anda bisa menggunakannya dalam waktu lama. Tidak heran bila kayu ulin sering menjadi pilihan untuk bahan pondasi rumah, perabot seperti kursi, meja, lemari hingga patung pajangan. Manfaatnya kedua yaitu dapat menjadi bahan kerajinan. Ya, kayu ulin dapat menjadi kerajinan tangan yang menawan seperti gelang, kalung, hiasan dinding, pajangan dan ukiran kayu. Tekstur dan guratan pada kayu ini juga dinilai lebih eksotis sehingga akan menjadi aksesoris yang sangat cantik. Selain itu, aroma pada kayu ulin menjadi nilai tambah untuk hasil kerajinan tangan. Manfaat yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan. Ya, tidak hanya kayunya yang bermanfaat, tetapi daun, biji, dan buah ulin juga sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Anda dapat menghaluskan bijinya untuk menjadi obat bengkak atau sebagai semir rambut yang hitam. Sedangkan daunnya memiliki kandungan banyak zat fitokimia dan berfungsi sebagai nutrien yang sering ada di sayuran dan buah. Anda juga bisa memanfaatkan buah ulin untuk mencegah tumbuhnya uban ketombe hingga rambut rontok. Caranya dengan mengeringkan dan dicampur dengan minyak kelapa. Ekstrak kayunya juga ternyata dapat mencegah timbulnya sakit gigi. Manfaat yang keempat yaitu mempertahankan ekologi alam. Ya, ternyata pohon ulin menjadi tempat favorit bagi orang hutan, di mana orang hutan akan bersarang di sana dan makan daun yang muda dari pohon ulin. Selain itu, pohon ini juga dapat menjaga kesuburan tanah serta menahan air agar tidak erosi ataupun longsor di daerah tersebut. Itulah sederet informasi terkait dengan fakta dan manfaat dari kayu ulin.
Semoga informasi yang telah kita berikan ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.